Hari ini kita baru aja dapat kiriman begok alias bebek goreng crispy dari jualan Mame. Kayaknya enak nih. Bebek utuh siap goreng. Cara menyajikannya, goreng bebek dalam wajan kurang lebih 4 menit katanya. Ya, kita panaskan minyak goreng dulu. Terus goreng sampai kriuk-kriuk crispy-nya kelihatan ya. Terus kita balik. Yummy. Nah, begoknya sudah matang. Siap disantap. Juga ada sambelnya loh. Sambelnya itu ada sambal hijau sama korek ya. Rempahnya juga banyak, dijamin endul. Sabar, pengen cicip-cicip. Yuk kita cicip-cicip. Gobek, apa itu gobek? Goreng bebek. Goreng bebek. Iya, bebek goreng. Bebek goreng atau bebek? Begor. Oh iya, begor. Untung gak gojek ya guys. Gojek, aku salah. Oke, begor. Iya kan? Iya, kita di sini mau makan begor. Iya, bebek alias bebek goreng. Iya. Dari dijualan Mame. Iya. Jadi di sini bebeknya udah kita goreng ya. Tulang-tulangnya sampai bebek crispy, yummy. Satu ekor. Harganya berapa ya? Nanti harganya kita cek di bawah ini ya. Nanti bisa aja langsung order di Mame Galeri. Silahkan di follow. Oke, ditunggu ya. Ini juga ada sambalnya. Ada sambal hijau. Ini udah di blend. Iya, dan itu sambal kayak sambal ini ya, korek gitu ya. Oh, sambal. Enggak, ini sambalnya sambal goreng juga. Oh. Ini kayaknya enak banget nih. Yang pernah makan bebek goreng, sambalnya kurang lebih seperti ini. Cuman ini kayaknya enggak pakai mangga. Oke. Kayaknya Hindi enggak sabar buat icip-icip. Iya. Sama nasi putih, nasinya sengaja kita banyakin ya, karena bakalan pasti nambah ya, cuma biar gak nambah jadi banyakin aja. Sini ya guys, lihat ke kiri, harusnya lihat ke kanan. Oke, sebelum makan kita minum dulu. Sebelum makan harus berdoa. Ini bebeknya gede, jadi kita harus tadi atau dibuka dulu. Ini kayaknya apa di biru? Oh, daun jeruknya. Ini juga rempahnya banyak guys. Ini dirobek aja. Ancaman guys. Ancaman. Ancaman guys, juga ada kepalanya guys. Allah. Kamu mau apa? Yang ini aja. Oke, makannya. Ya, ya, oke. Ini juga mau ini ya. Makannya. Nanti aja deh. Wah, lucu banget. Kita coba ya. Kecap kita makan mana? Ayamnya dulu. Kita nggak bisa nggak pakai kecap ya. Kecap aminin. Sini nggak ada. Jadi, Nindi itu pakai ya. Kecap. Kalau mamanya pakai sambal, tapi harus dikecapin.
ada riwayat mah. Pris. Oh, Nindi enggak ada. Makan. Sebelum itu empuk kita bismillah aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ancaman, guys. Panas ya. Jadi kayak siapa? Inces Nabati. Inces Nabati yang ada di titik-titik itu. Yang di mana ya? Kan. Bikin lapar. Dua, tiga. Balung. Mungkin. Mungkin makan. One, two, three, guys. Ini yang empuk. Magnus. Endul, endul. Enak pakai nasi, oke? Kameranya sudah sana, guys. Sambalnya nendang. Udah. Kameranya kecepin udah banget. Banget, guys. Selamat makan. Yang pengen makan, silahkan di order ya. Di Mama Galeri. Salah. Kok Mama Galeri? Karena ownernya sama, ini di jualan Mama. Kalau Mama Galeri itu tempat pesen kayak buat apa ya, hantaran ya, hantaran ya buat ikan-ikan gitu lah, kuponir-kuponir gitu. Oh, ya. Di jualan Mama ya. Cuman kita berdua aja. Papinya gak bisa, omnya gak bisa, nenek juga gak bisa. Jadi berarti itu turunan mami. Dan papi gak enak. Mami gak bisa makan. Gak bisa aku lagi. Enak banget. Karena bumbunya sangat banyak, jadi amisnya tuh hilang. Dijamin. Harum. Harum juga. Jadi kalian lebih praktis masaknya. Karena ya, cuman digoreng. Digoreng aja. Kan sudah masak. Digoreng aja. Hanya masak ya sih. Udah siap saji. Siap saji. Jadi kita gorengnya cuma kurang lebih 4 sampai 5 menit aja. Jadi cuman kalau yang pengen agak delivery ya lamain dikit lah. Ya iyalah karena banyak tempat. Apa yang kita mikir?
mau konsentrasi makan dulu ya, silakan di order di jualan Mame. Iya. Di order ya.